Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong mengedarkan surat larangan pengangkatan guru honor dan tenaga kependidikan kepada seluruh sekolah TK, SD, dan SMP negeri. Hal tersebut sesuai instruksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kepala Dinas Pendidikan Tabalong Ahmad Rizali Nor mengimbau, sekolah yang mereka naungi untuk sementara tidak merekrut guru honorer. Hal tersebut bertujuan untuk mengendalikan jumlah guru honor yang ada di Tabalong. Saat ini Disdik sedang melakukan pemetaan kebutuhan setiap sekolah di Tabalong. Jumlah kebutuhan guru di satu sekolah nantinya akan disesuaikan dengan jumlah murid. Nah, kemudian kalau SMP kan ada mata pelajaran, guru mata pelajaran. Nah, kalau di SMP tertentu guru mata pelajaran, katakanlah guru mata pelajaran PKN misalnya. Yeah. Yang sebenarnya cukup satu, di situ ada tiga, duanya kita tarik. Kan jangan sampai di situ ada sudah ada satu, lalu kita ngangkat dua orang tenaga honor, ya untuk apa kita ngangkat tenaga honor? Pasti yang gurunya aja jam mengajarnya kurang, nanti kira ke orang tenaga honor ya kan itu akan membuat kita kacau jadinya. Itulah yang kita tata dulu. Nanti kalau sudah semua ini sudah selesai, baru nanti akan kita ketahuan mana yang sekolah mana yang masih kekurangan guru. Rizali menerangkan, apabila jumlah guru di satu sekolah melebihi dari standar, maka akan disesuaikan dengan cara memindah guru tersebut ke sekolah yang masih kekurangan tenaga pengajar. Apabila setelah pemetaan, tenaga pengajar masih kurang, maka Disdik Tabalong akan memohon pada Bupati Tabalong untuk mengangkat tenaga honorer baru yang mekanismenya harus melalui tes, tidak serta-merta bisa langsung mengajar. Syarif Hidayat, TV Tabalong, melaporkan.